Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, innamad dunya salasatu ayyam, kengai orang talang sarungki, innamad dunya aging pastena dunya salasatu ayyam, panika esena cuma teluari dunya ka dinto esena cuma telua. Ini kamu dipikir bi orang aris berentan, ini tak masuk akal, masa dunya yang teluari. Akhirnya dinyatakan oleh Sayyidina Ali, yang pertama, yaumun ma madha bima fihi falaysa bi'aidin, kenga ereng talang are sepertama ka dinto yaumun ma madha are sampun kalebet bima fihi kalaben sataja esena falaysa bi'aid are ka dinto tak kira bisa abuli mole are sepertama are sampun kalebet dekat jepun Sayyidina Ali. Apa napa mi parlo ibahas aris ampun kalebot? Karena aris ampun kalebot kak dintoh teti kuru na kaule pancenengan. Teti bani ada faida nah. Meskipun aris kak dintoh tak bisa ibali ipole, meskipun kesempatan nak lah tada, tapi kejadian yang telah lalu kak dintoh bisa ikhbai pengalaman ben ikhbai kuru bi kaule ajunan. Ini muncang lagu yang jo yang lalu biar berlalu, lupakan itu semua. Dendam benci karena cinta. Ngaku pak kakele. Aku pun menyadari. Ada gitar menyebab orkesan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه wa arinal batila batila warzuqna jitinaba wa ibtiada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ. الآية صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء، para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru petenggau dasar guru ajunan, ajunan semulja Kiai Haji Suwarul Anwar beserta seluruh jajaran majelis keluarga seperti engkau lah hormati, seperti engkau lah ta'zimi. Terjukan tak galib ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Idris, terjukan seperti engkau lah ngaku ngaki. Tak galib ajunan semulja Kiai Mukhlis, tak galib ajunan semulja Kiai Alimuddin. Benda setuju para kiai, setuju para guru,
Siampun hadir ya kesempatan melembangkan tanpa terkecuali. Nyuun sopora beten kaula tak bisa nyebut satu persatu, namun sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dek seteja siampun alingki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku desa Talang Sarongki, yang pada kesempatan malam hari ini diwakili oleh Sekdes Kikadinto Bapak Jufriadi yang saya hormati dan saya taati, terjukan secara istimewa hadir di tengah-tengah kita anggota legislatif Kabupaten Sumenep yaitu Bapak Kholik, beserta seluruh jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, jajaran alumnus musalla, ben seteja santri lake, santri bini, muhibbin, simpatisan. Ireng sepertama kaula ben ajunan amuci ben asyukur da Allah. Di kesempatan malam mangken kaula ben ajunan sareng Allah, etakdir alengki apolong e acara semulje kak dinto asareng oreng-oreng semulje kasarengan kalaben ocen nggih. Insyaallah mun laucen senika tak kira mule sampean. Nika faidana ucen, dadi ucen iki kebeda faidana. Seneng tak seneng, sengka tak sengka, pagunengan nang. Tak kira bisa mule. Iki ngrisi kono cecen lekas tade. Jaringan gengku. Semoga ucen gak dinto akati jabun Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ketika penduduk desa itu beriman dan takut kepada Allah, Allah akan buka barokah dari langit dan barokah dari bumi. Barokah sedari langit kak dinto cepon ulama, salah satunya adalah nuzulul ghais, turun ocen. Jadi ocen mangken kak dinto tanda bahwa kaula ben ajunan kenging barokah dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Lebrak minta berkat boleh mula nyaring dia. Jadi lebrakat tak ada unjuk rasa. Iku gangku. Salawat dan salam nyereng aturan kida anjunan semul je kusti kanjing Nabi. Sekak dima kusti kanjing Nabi kak dinto sekenging kitab seanyama Al-Quran. Sekalaban Al-Quran kak dinto kaula ben ajunan, insyaallah kenging hidayah, kenging petunjuk. Ben kalaban petunjuk kak dinto kaula ben ajunan bekal selamat dari dunia kantos dan ke akhirat. Semoga seteja sehadir termasuk dari orang-orang sekegeng syafaat taipun gusti kanjing Nabi, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah, leku gak dinto ketepaan telasan topak nggih, telasan lontong, telasan topak lebaran ketupat. Apa napa mak beda telasan topak? Kanjing Nabi kak dinto idilim salah situng hadis ajabu, man soma ramadhanan fa'adba'ahu sittan min sawwal faka'annama sawmat dahr. Manabi bada orang apa sah ibulan ramadhan, mare bulan ramadhan pas etoro e apa sah boleh nemare, maka orang kak dinto pada ben apa sah setahun. Cepon Imam Nawawi kok bisa dikalkulasikan seperti berpuasa satu tahun. Ramadan seapa sesebulan kak dinto bi Allah etekel sapolo kali. Ditimun sebulan etekel sapolo, kapan sebulan berarti sapolo bulan. Mare napa apasan mare? Nemare kak dinto juga etekel sapolo. Nemare etekel sapolo sabitek. Sabitek hari ini kedua bulan. Ditim Ramadan sebulan etekel sapolo, ditim sapolo bulan. Nemare etekel sapolo, ditim dua bulan. Mangkana sapolo tambah dua bulan kak dinto 12 bulan. Mangkana orang siapa seibulan Ramadan telopolo wareh
pas etambai bulan Sawal nemare fakaan nama saumat dahar maka pada ben apasa setahun abid. Karena marena apasa nemare jadi telasan tanggal situng tanggal dua apasa tanggal telo apasa tanggal empat tanggal lima tanggal enam tanggal peto apa tanggal belu telasan ni atelasan mari apasa. Jadi kalau atelasan bulan mari apasan mari. Alhamdulillah mungkin ematur atelasan kapi yang ada siapa sah. Cakelak pada mengisi kumik lah. Iya pada tak apasan aku cakelak. Tinggal. Kencoman sekak dito kak. Umpama kau leben ajunan tak bisa apasan mulai beri kak dito. Maka pasai bulan Sawal kak dito cai pun ulama tak kotuh aruntut dari tanggal 2 sampai tanggal petok punten. Sepenting masuk bulan Sawal pasan mereka ibadah apa saya lekuk sehari apa saya telur malam sehari lima hari aki sehari sepenting nemari kak dintoh ki masuk bulan Sawal kak dintoh padah jadi sambian umpama beri-beri tak apa sah atelasan gak ada lekuk lo apa-apa saya ingat di otak pasan pun saya atelasan boleh tentang atelasan nak kunceng nabai ini beri lontong ini kakak jadi lagi yang gak yang menterbi Allah pada bisa apa sah amin. Umpama tak bisa apa sah mungkin tahun datang menteri bisa apa sah, amin. Mungkin tahun datang tak bisa apa sah tahun datang nggak boleh menteri bisa apa sah, amin. Tahun datang nggak boleh menteri bisa, amin. Mungkin pakun tak bisa tahun datang nggak boleh ya boleh apa jawab mati. Ya pada tak belum bisa. Yang menteri kita jeng umur. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah. Sayyiduna Ali karramallahu wajhaka dito pernah ajabu. Innamat dunya thalathatu ayyam. Dunia kak dinto esena cuma telo hari. Ini ke debuna Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kak dinto memang debuna banyak si aneh, banyak si nebendian. Karena memang Sayyidina Ali kak dinto terkenal sahabat baginda Rasul si paling alim. Mi terkenal kanjing Nabi si makenal kanjing Nabi ada bu. Anah Madinatul Ilmi wa Aliun babuha sengkok jia kota na ilmu kenengena ilmu gudanga ilmu. Tapi wa Aliun babuha Sayyidina Ali kak dinto bengla benga makana jabuna Sayyidina Ali kak dinto mun coma eper ngaki kala bentengal kala bentengal joloknya mun karo eper ngaki kala ben pamireng secara gamblang mereka terkadang tak bisa abri paham salah satu contoh Sayyidina Ali ada bus nikah annasu niyamun fa idza matu intabahu manusia gak dinto mangken tedung fa idza matu intabahu ketika ampun mateh intabahu gak dinto baru ngiding jadi mangken sampean kepini kepon Sayyidina Ali asarin bila ngiding fa idza matu intabahu mun la mateh esambe kelum kopur baru nika ngiding mangken kula ben sampean tak ngiding ngido nika kepon Sayyidina Ali nika mun pikir tak masuk akal maksud kenapa memang kini kau boleh asarin ketika mati kemudian baru kau boleh bersampian kau boleh ngiding lecah pun ulama ajalah sakit dia bunuh Sayyidina Ali kau boleh bersampian makin ini kamu nasarin satu aja saya ke Andi satu aja saya ke lakuh ini kan cuma mimpi maksudnya mimpi ke apa mimpi kak dinto cuma berdek di luar tedung luar tedung mimpi ini kata ada annasu niyamun fa idza matu intabahu manusia kak dinto kapi mangken asaren fa idza matu intabahu ketika mate mun masuk ka dalam kubur intabahu baru ni kengiding mangken mun asaren setuju kula ben sampean sik kelakon ni kemimpi kak punya jabatan tinggi mimpi yonceng abidatu mimpi kak mate billah ya pakai apsa ap tak muncul apa nak boleh orang andik mobil mimpi andik tabungan yebang pesena banyak mimpi andik bini ratin mimpi andik laki ganteng mim dak rema mimpi cuma bedai lum tedung mimpi ni ngiding tak kira bedo kula ben sampean mimpi andik mobil kapan ngiding bedo mobil mun pandai mimpi andik mobil ngiding mobil bedo tak usah melah mimpi koi ngi dah bangki. Sampai ada mimpi ada mau besi 500 kapan jaga berada besi ada buk mimpi je api-apian kebi mimpi seungguan karo situ mimpi yang kemi
Mana kemelum tedung keluar ngeding bacauku sampean. Macam-macam mun tak kopo make cetak ke yo. Kanung ki. Ada mimpi ni gadok seungguan, piapi kapi. Le karena manusia ni ke seodik ni ke cepon sidina Ali keng amimpe. Maka kula ban sampean seek andik ni kah ada seek ibu mate. Ketika mate ngeding. Mate kula ban sampean jekai lum kopur. Boh, demetang mobil. Ya tak ada. Celeking mimpi. Boh, kolam beri pejabat. Satu kali tanda tangan 5 juta. Satu kali tanda tangan 5 juta. Ki odi ing mate apa nak boleh karo tanda tangan. Nah, maka ibu kibentan ngoreng tanda. Kepai nampak cak jerengkong. Nak ada bangki? Tak ada dah faedah nak. Lambak ki odi yang ceng ceramah sampai dak pak ke Sumenep mate. Siapa sing ngonceng? Mun tak ki apsak ap sing ngidinga kini. Ada dah faedah nak. Ki odi andik bini rat. Teh. Mate tak ada kak. Mun sampian mate sampian abu juga macam bini serat tinta kira noro anak boleh. Maka dia jangan aja nyari tunya sampian. Maka dia boleh sepeda, maka dia boleh mobil. Wah mate. Oleh 4 bulan 10 hari anak boleh. Sejak lagi si nomor 2 maka dia ngelontong. Selandik bini ratin cukup ben bil mobil benda sepeda. Napa iki benyalase bini nah. Mayuka nyalase katang laki sesoki e kok. Mek lemuk makomo maca Yasin tas kuburna. Njak lagi ni bebe mek iki dia Yasin haram ape suan papan tekae je kok. Papan tekae e kok. Tang sepeda motor segendeng mek kaki sinumpang, tang mobil se anyar mek kaki sinumpang, tang bini seratin mek kaki se. Sing ngabin hahaha ibu bumak jen terus lalu dia mau sulawat di bingi ya Rabbil Mustafa beliw maqasidana wawfir lana mamadha ya wasi'al karami tari pakhoso panyaring asareng ya rabbabil balil maqasidana صريت من حرمين ليلا إلى حرمين كما سرى البدر في دجيم من الظلامي يا رب بال بلغ واغفر لنا يا واد وبيت ترقى إلى النيل منزلة من قلبك حسين لم تدرك ولم ترمي يا رب بل بلغ مقاصي واغفر لنا kita bagi khusus aja betul tak kok rempat air ketelak di kena ini kena kena air ngeberak-berak pekat tak ada nah, siap becal eh kata emu orang pun siap becal
Kek saya jumbut nih kak. Ini kamu tak jumbut rempak kapit nih kata yang orang. Saya ayah tak berdua. Jadi jedik ya tak soalan nih kak. Jadi ya tak kok ngajak di ngorek pak tandik serempak nih. Iya pun sampean. Gula lah dari pengalaman mereka rempak etero. Karena dia karina etero bisa pidat tu. Tak kok rempak boleh. Apa napa mi ajak mau syarab babil Mustafa. Bapak ibu hadirin. Salah situng doa kadin to ijabah. Mustajab kadin to ketika turun ocean. Mangkana atau wasul kelabun kusta kajik Nabi. Ya Rabbah oleh. Ya Rabbi oleh. Ya Rabbah bil Mustafa atau Ya Rabbi bil Mustafa. Aduh pangeran kaulah bil Mustafa kelabun sebab kusta kajik Nabi. Beling maqasidana. Beling mada pa'ajunan Tuhan. Maqasidana dek ke tempat-tempat tujuan kaulah. Amin deh. Waghfir lana mamadha. Banya pora ajunan lana ada kaula sataja ma ada katusah madas ampun kalebat ya wasi al karam adat saya paling luas kamul jannah iki kak dintu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ujan pembanyak minta ke Allah pembanyak doa lebih-lebih tawassul bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatiyah ya Rabbi bil Mustafa insyaAllah tua kaula ajunan sarang Allah subhanahu wa ta'ala izan batani kelaban kembang. Amin Allahumma وقدمت كجميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على خدمي يا رب بلغ واغفر لنا يا واسع كرمي. Betul ya Allah sebab di hadir ibadat orang selamat dari dunia katus akhirat. Amin Allahumma. Ibadatkah hajat bagian hajat saya nah. Amin Allahumma. Ben ibadat orang sekeingin ridha na ibadat Allah dari dunia sampai dekat ke surga. Amin Allahumma. Wan, itu Sayyidina Ali. Boleh-boleh. Jadi ungkapan Sayyidina Ali kak itu karena memang terkenal cerdas. Ini kebanyak di benian. Salah satunya An-nasu niyamun fa'idhamatu intabahu. Pada kesempatan yang lain Sayyidina Ali karramallahu wajha menyatakan innamad dunya salah satu ayam kengai orang talang sarungki innamad dunya aging pastena tunya salah satu ayam panika esena cuma teluari dunya kak dintoh esena cuma telo a. Ini kamu ni pikir bi orang aris berentan ni tak masuk akal masa tunya yang telo ari. Akhirnya dinyatakan oleh Sayyidina Ali yang pertama yaumun ma madha bima fihi falaysa bi'aidin kenga ereng talang aris pertama kak dintoh yaumun ma madha aris ampun kalebet bima fihi kalaben sataja esena falaysa bi'aid areka dintok tak kira bisa abeli boleh hari sepertama hari sampun kalebet ni kece pun Sayyidina Ali apa napa mi parlo ibahas hari sampun kalebet karena hari sampun kalebet kak dintok teti guru na kaule panjenengan teti beni ada faedah nah meskipun hari kak dintok tak bisa abeli boleh meskipun kesempatan nah la tada tapi kejadian yang telah lalu kak dintu bisa ikibai pengalaman ben ikibai kurbi kaula ajunan ini muncang lagu yang jo yang lalu biar berlalu lupakan itu semua dendam benci karena cinta ngaku pak kakele aku pun menyadari ada gitar macam bahur kesan kan. Allahumma salli ala Muhammad. La kalau bahas Al-Qur'an wal tandur nafsum ma qaddamat lighat maka lihatlah pelajarilah apa yang telah berlalu ares ampun kalebat wal tandur nafsum ma qaddamat
ligot untuk ekbei pelajaran untuk bekto sebekal de. Kalau kata Sayyidina Ali, yaumun mado itu adalah hakimun muaddibun, adalah guru yang mendidik. Kulibik sambian gak semua. Kulibik sambian pun koro ibu leireng tua. Cong, mun sepedaan cek but ngebut nak. Pak, kon mau koro ibu leireng pukul ngebut. Coba, pah labu. Cedere kok. Dia pernah bisa modaan pah laun. Mie laun dah kejok. Labu kek beri eng. Artinya ketina apa? Kadang-kadang kita tidak bisa diberi peraturan. Tak bisa eparengih. Oning kelaben jebu. Tapi, bisa. Aube bisa ngerti kelaben ketetian. Kalau bahasanya nenek saya pernah menyatakan experience is the best teacher. Aku tidak ingat saya ngerti roka ke apa. Apa artinya? Apa ada pada tak tahu. Ini sepenting apalkan legaya. Ini aku tak dua hari saya ngapain lagi. Guru terbaik itu adalah pengalaman. Manusia mengkora ibu lain. Cong, jika cun merconan nak. Takut tepak. Abu, ini video pah bodoh merconte aku. Semua yang sobat pah ibu aku selebar. Nja pah tak mangkat pah letuk idadu. Nja ibu aku bersekerker bulu nak. Kan bodoh video. Bodoh mercon, raja yang sobat pah ibu cun. Pah, ikatik ke ibu cun dah. Nja aletuk bencun bencun dan nungep orang ke bapak. Iki mun karo ibu ini terkadang apa tak gelem pakun keng mun lah kata tian akan menjadi pengalaman yang sudah berlalu maka akan menjadi ilmu untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Oleh karena itu ada hari yang telah berlalu memang kita tidak punya kesempatan untuk kembali kabari tak bisa antar boleh gulebon sampean kesempatan lah dah tak ada keng beda hikmana kenapa wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Maka ambillah pelajaran dari hari kemarin untuk menapaki berjalan di masa yang akan datang. Karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik untuk memberi pelajaran kepada kita untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Mantan setuju sehadir. Mari lebat bulan Ramadan. Mari lebat bulan Syakban. Mari lebat bulan Molot. Dari bulan diberi ing panapa saya tak saya bisa apa saya untuk atetiaki hari leku lebih saya akan tidak guna Gusti Kanjeng Nabi man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Orang sehari mungkin lebih bagus dari beri ini ke orang seontong mentertepak kau lajunan. Amin Allahumma amin Allahumma ramai lagak ditok. Hari yang pertama adalah hari di mana hari itu sudah berlalu kata Sayyidina Ali tapi ambillah pelajaran dari hari itu meskipun hari itu sudah tidak bisa kita kembali kepadanya meskipun hari itu waktunya sudah tidak ada. Si pertama arese nomor dua cebon Sayyidina Ali wa yaumun anta fihi. Hari yang kedua adalah hari wa anta fihi di mana kamu berada pada hari itu bila mungkin dekah. Ini hari yang kedua. Walam tadari a anta baqiyun aw rahil. Dan kamu tidak tahu apakah hari ini adalah hari yang akan menjadikan kita masih ada di dunia atau kita akan berangkat ke akhirat. Mangken sabolong ni kuleben sampean, ini hari yang kedua. Hari yang pertama beri cik do malamna. Hari yang kedua hari ini. Cuman are mangken gak dinto meskipun tempo nak ialamin bekto nak ki bedah kuneban sampean tak oning mangken ka kuneban sampean bek pak kuna bedah sampe deki panapa kuneban sampean pekun odi deki napa kuneban sampean mati deki odi napa mati deki odi mencang dicelebar ya ha enggak sing tang nek kene jerok nurok dah berani jadi ngan tak ngerti. Eh cengeng ibu gelok gula. Cak mulai selebat gula salaman. Pak yokor tek cina bulan pada. Macam kutu kecetak ke jengaran. Ini kok mungkin tak pandek kalau orang ngetok ni. Hari yang kedua adalah hari yang kita alami pada saat ini. Tapi kita tidak tahu apakah hari ini sekule ben sampean ki pada kesempatan mun sebenarnya kan ada kesempatan tak bisa boleh tapi titik ilmu mungkin
kuduban sampian kak dinto bede kesempatan keng kuduban sampian tak uning antabakiyun awroh ilun panapa sampian si bede makin kesempatan ni ke bisa melanjutkan hidup bo dia napa pah mati ya banyak orang ni kakak juk toju kati makin ngak ni kak ni mati tanpa bede sebab banyak napa tak banyak malah salah situng tan dene kiamat kak dinto wal maut alal fuja'ah tan tebah zaman kak dinto akhir tan tebah kiamat kak dinto laparak banyak orang mati mendadak ada margena mati ada apa itu moh syaraki mi bisa sekak dinto ki tan tebah zaman kak dinto akhir makanya cu orang jen banyak jen akhir kan mun pagi apa sakit gendu makin masake tak bu akhirnya bi malaikat cabut deh keng menter gula ben sampian menter tak langsung mati mendadak menter sakit agelu keng menter tak nyiksa maksudnya sakit sehari dua hari seminggu apa napa mik perlu sakit sepertama sakit ini kena pura dosa senomor dua sakit kak dintu abdi kesempatan kuliban sampian jap siap jadi mulai sakit istighfar mulai sakit pembenyak maca Quran mulai sakit pembenyak ingat ke Allah sakit ini kampun peringatan kuliban sampian cek kuliban sampian kak dintu para abu dia ke Allah subhanahu wa ta'ala keng saya tak sakit cek aman cek macam-macam ada yang aman kak dari mati ini kak banyak yang mati mendadak di bu kik laku kik ke pasar serongki lemalem mati tatang kenyendok kapi sakit apa bu laki sakit apa injolnya tak sakit tak laki cek malam lagi odi iya kan saya mati kik buru kan titik gula ben sampian gak dintok fagtanimuhu maka cek pun Sidina Ali hari yang kedua adalah hari yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini fagtanimuhu maka jege tengah teh ngas teteh tako ma mate yang dulu jadikan pelajaran akumpul mangken kuliban sampian dikakan beda alumni tadi ngak ngingat ibarang lambat tadi ke ngak lambat kan ah kan dah iya lambat zaman lebur makin beda HP tak beda bit setia mungkin tahun 2004 makin beda HP genteng HP nak karo HP nit nonit di budi beriin lampu rep ngetirap kapan nil pun lampu nak odi tengan-teng ngetegur kening kebaik kandung lamba tahun 2004 iki nak bangki makin lah pun telponan pun tentak bahaya jak kalau pun telponan beri yang paling ngepol SMS-an SMS 10 kali gratis marina 80 sesama Telkomsel 10 kali untuk operator lain menelpon pokok situ mandem arapah gratis iki nak bangki pun santibi tak ada ngicam HP nak mbuung pan mer SMS beri bacaan gak usah dibalas ini bukan HP aku eko ah saya kira ada pengalaman dia. Kan sini kelambu tinggi. Muntro tawa nik bining nikah setia ong kuah panjok bah ngicem hapin orang lain bah tapi rayu hei cewek eka. Kemana ni boleh? Eh cak bukan buan. Ong kuah andik pacar buh bunga kena. Kan sini kelambu tinggi. Aduh kawan telefon kau tung malam. Ya sudah ya kita istirahat. Jangan lupa makan. Kau tung malam jangan lupa makan. Apsa apsa telefon kena. Ya sudah, kita bobok yuk. Ya sudah. Ayo dimatiin. Kamu yang matiin. Ih, kamu. Kamu. Cung leteran mik getel lagi dengan kikopen. Ih, kamu gituan. Ayo dipencet tombol yang merah. Ih, kamu yang mencet. Ya sudah, kita matikan sama-sama ya. Ya sudah, ayo. Satu, dua. Tuh kan, tidak dimatiin. Allah cakap yang kaki saya kocak dia. Mun kau tak tahu je. Cakap kau tak sak kasa. Mana kilam bo? Apa ni tu ni? Paling ngepol kumpul lopan kan? Kumpul lope pah budak panan ada. Aju mune kirim hari Senin sedo apa Jumat lemalem. Tangki. Apa nak boleh pas habis ni sambian pah budak secanggian boleh. HP ini buk semua genteng ibu dari Mekah. Ding pacar lah, ding cewek HP gantuan. SMS ibu banyak, ibu beri banyak bergempur. Kapan masuk ke dalam, nak pejak gempur takut. Kan sini ke lambu, genteng gak mau lambu kan. Ini apa lagi? Lebur, tak berdiri zaman makin. Aduh, mau makin ya Allah. Cik mungkin si lebar ke dia makin. Ada mungkin. Cik mungkin gempur makin, apa makin? Saya pakai Facebook, saya langsung ngapun ibu nian ni kan. Mie tokang, ngapun iku.
maksud beni yang poning ku kak betul pak kari ngapa dina deh ampole berdrampo ngadella ini gula astagfirullah ya egeser yang mau penasaran nih pakai bawa bawa wahahahahaha ada remak gitu pemen lambat kan burlebur kak ini ada bangki cak lambat nih kak ya Allah lagu makin lagi lagu burlebur emiskon Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa samadatil a'da Allahumma inna nas'aluka 'Isa as-su'ada wa marafiqatal anbiya imis kol nika akunut padahal sadi tak teman bejang sopu gini bangki badai imis kol pah macam maulid maulidu ahmad tohan terus mi'ajin bidia dia kan sedih kau nambah coba mon mangken imis kol Miskon, kalau memang betul kamu cinta saya, teteng, totong, kan dah yang sedia. Nambah bunten, kak, mungkin lagi HP ni, kayak miss call, ngaji nambah. الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد لويك أنك رين للبون أرابا ليه تموش عندي هابي كان سنة كلام بابنا بولي بابو دي إربي تنر تايك أنك ما لي إربي تنر تي بي إكي دينك كي بي أوري تي كلام بكين كوس بكوس هابي دا آدم بكوس Ya Allah, mun mangken beni cuma nilpun tak bisa video call. Bisa muat temu muat mangken. Ni kebahaya na mangken. Jadi makin jauh mangken, makin sebini ilmu Roma, makin selaki beda jebe. Bahaya ni bisa video call mangken. Buk jauh, tapi muat bisa temu muat. Iya mun karo muat ni siapa tahu. Mun le era apa yang tahu? Iya mun karo le era. Nah, jendaan mah, you kan komen komen. Siapa kena mak lampir ni? Masih ngak pun waktu wajah gila dah iya. Takut mari pengajian lagi pahayu memaki. Pengumuman, pengumuman. Barang siapa yang kehilangan gigi palsu, itu. Mana yang kocak kami bang? Kocak. Salah ke? Kau tu pak kering apa di mana? Mau jodoh mak ke? Apa mak ke? Cakil dah pedang benda di kau. Mula tak betah sekali kau masih di mana? Ada juga tu, juga pun mancing cak aku ni dekik mami. Allah gila aje. Enggak ni, kini kan tak gila. Hah? Ini lah gila yang apa tuan? Mak ni tak apa long penting gedeng saja. Apa sih ngapai kuto cetak di mana? Mas Fahri, Mas Sutriadi, hidikan Mas Ki. Mendesuh dekik tu benda dekik. Kula ambua mendesuh. Hah? Berasa ganti ya? Mara kok mulia dia nak berasa ganti ya? Oban serah berasa ganti ya? Ikan dia bini-bini sama. Tidak kebujan kan? Allahumma salli ala Muhammad. Pon. Jadi kata Sidina Ali, innamad dunya thalathatu ayyam. Kayaknya orang Ares. Ares kenapa kan tu? Orang talang saronggi, ketahuilah innamad dunya, dunia itu hanya 3 hari saja. Yang pertama yaumun madha,
bima fihi falaysa bi'aid, hari yang berlalu tidak bisa kembali lagi, tapi kak dinto bisa ebeteti pelajaran. Hakimun muaddibun, akan menjadi guru sehingga ciri kaul ajunan. Itulah pelajaran. Yang kedua, yaumun wa anta fihi. Se nomor dua, arek sesampian fihi panik kepada ilmu arek hari ini. Tapi walam tadari anta baqiyun aw rahilun. Tapi sayang, meskipun kita berada di hari ini, arek kak dinto kibada kesempatan kaul ajunan tak oning, pak mangken kak dinto hari terakhir. Pak kula ben sampean leku ki o dia. Pak kula ben sampean gak ditoki lanceng umur, kula ben sampean tauning. Mangka nak fagtanimuhu. Maka sampean usahakan tengateh yari samangken. Cek sampe ala ko cuba, mun ala ko cuba krena ari satiaring ko andi kesempatan odi. Pak iya mun ala ko cuba kula ben sampean pakun odi sehingga sampe mari ala ko cuba bisa minta sapora. Otabe kau leben ajunan ketika ala ko cuba. Kau leben pancenengan kak dinto mate dalam keadaan cuba sehingga kau leben ajunan mate dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah man tersalamata. Amin Allahumma. Maka nak usahakan bapak ibu hadirin beda to'at tori usaha aja ngajah sengkelakar ala kau kebagusan ngaci ketimbangkin abu sengka gak ngaci ni kesengka iman gaman. Maka nari ngaci ni kebanyak gitu kan engki banyak gitu engki na bangki aunggu deh bani ngerti sudah ya jajahilan. Kencoman sampian makilah kenget diamun nget jamar kena ngaji kencer na sampian pada bensingiding kak kanto berangkat debak kanto bangit jam mulai diaduk sampai mare pakun tedung maka ikencer pada bensingiding aki teti sampian makilah nget jam pada bensingiding maka namun bersih tedung torot jek jek kei nyari aki bental bensapo koni eleku kolbeto dia ada iya semalam bapak ada kencer na seking dari bagus. Lagu dah bersampian ni ke saya dente, napa mati saya dente? Ingin apa lagi? Mati saya dente, lagu dah bersampian. Manusia ni ke saya dente mati. Lagu dah bersampian ke pasar. Ke pasar ni ke ada dente mati. Ingin dente sambil ke pasar. Okey, nikuti pi. Ada dente mati bu. Saya kampu atau karmar kena remur sampian tu. Cang selake, bandra kena bola. Cang si bini. Allah andin kita marek. Anang keluar, upin ipin. Setegai kata ukar warga neremut, situng saya dente, adente ma. King idente sambil ni kutipi. Ajudan makin hadir kak kantun ni, kenapa saya dente? Adente mari na pengajian. Saya si bisa ajamin kau leben ajunan. Pengajian mari ku leben sampian kipak ku dalam keadaan odi. Ada si bisa ajamin kak. Ku leben sampian makin kak dintu, adente mate asli nak. King idente sambil ngaji, kak dintu adente mate sepaling saya. Maka namun beda pengajian pun bisa usahakan entar. Cek makin mun beda pengajian kita nyagi gelu. Siapa kiai ini? Kan tenyaki. Kok dia lihat sih? Oh si genteng. Ya gelu nak. Ya mangka ada tak genteng ngejak kuda laki. Mun ratin ku tak bencong. Saya rasa saya mulang kalau sudah pengajian. Kore. Kak dinto kesempatan kuleben sampian. Kuleben sampian andik kesempatan. Are beri sampun lebet kuleben sampian tak bisa abeli. Hari ini adalah satu-satunya kesempatan kuleben sampian ala ku bagus. Fagtanimuhu. Jaga cepun Sayyidina Ali. Cek sampai are mangkin seelebet ibi kaul ajunan. Kuleben pancidengan dalam keadaan tak ala ku bagus. InsyaAllah. Mana bisa kak dinto kuleben ajunan. Jaga laku saya. Jaga laku bagus. InsyaAllah kuleben ajunan bekal selamat. InsyaAllah bekal berjerah. Mantir sekak dinto badana. Amin. Allahumma. Amin Allahumma. Pon, itu hari yang kedua. Hari yang ketiga kata Sayyidina Ali. Yaumul ghad. Yaumul ghad itu adalah hari esok. Hari kemarin, hari ini dan hari esok. Tidak ada hari keempat dan kelima. Kau leben ajunan cuma andi teluare bude itunya. Beri mangken leku. Beri tak bisa abeli. Keng kebai pelajaran. Mangken beda kesempatan. Keng kuleben sampian tak oning beda pak leku mate napa odi. Yang ketiga yaitu yaumul ghad fa'alaika bil amal. Maka sampian untuk leku ni kau cuma bisa mengandai-andai, cuma bisa andi ngenangan, cuma andi bisa pengetero. Maka cara nak ngadepi ari leku, adepi leku kak dinto kelaben persiapan matang mangken.
carana nih, nah anak gue pun sampean mangkin sik pengantene nih. Jadi saya sempat berbincang-bincang dengan Kiai Haji Suwarul Anwar. Nggih. Beliau cerita kanto nikah musola ampun petong turun kiai. Lamba sekitar tahun 90-an kanto langker musola ki kang kuwi sangker. Banyak geletan ae. Dadi nikah alumni geletan. Bukan bi geletan lamba sampean. Iya alumni geletan sampean. Makai gula. Ten tak nah kuat terus. Ya kan pedo geleta makai bongkala. Yang mangken tak ada geleta ni. Kemangken ni kebanyak hewan si tak ada geleta tak ada rot sorot tak ada. Ya kan tu bener sorot ni. Jalan nyorot kesan. Lambat kan kesan saya kemain karo rot sorot. No. Kan ada in mainan lambat. Cakar kau yang lambat langker bedu sangker. Ya sangker ya tas geleta bebe rot sorot. In mainan, irot sorot dia. Ekali sebab kelebihan petok sila nyurut ku berdasar antem. Padahal tabung raja cek ada kaya ada matanya ya ada sepion lah. Bisa tak tepak bangun lagi sahaja nak Allah. Bukan neng kicak makin mobil nyurut boy, kicak makin kawal bi tukang parkir terus dar, oh, kapan cedar, oh, terus sorot dia kaya ada matanya. Tabung ibu diraja, keng bisa tak antem. Ini kesokan Allah. Mena Allah kesokan ya Allah. Hewan ni macam-macam. Beda hewan ni kecilan kebudi tok sorot. Beda hewan ni kecilan kairing. Kebudi tak tahu, kadek tak tahu. Apa? Beletang. Beletang kan karo kairing. Untak kanan kacir. Makanya beletang ni tak tahu mana lomba gerak jalan. Tak iya. Mana lomba gerak jalan. Langkah tegak maju. Jalan. Jalan ada emak. Saya tak tahu. Bukan nengki. Mengapa manusia mungkin berfikir gula ban sampai kutuah syukur? Kau ibu tadi makhluk saya nyampe manusia sebentuk nikah Allah jabu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim bentuk saya paling gerteng ada ke manusia ni. Paringi cetak ya tas, gih, beledang cetak tak? Gula ke beledang ni kaki heran. Aju wa cetak, ke apa tengah asli? Coba fikir bisa enggak? Cetak ke beledang dia di bawah, ya jua tengah nak. Ya jua, tabu ya jua, ajua kapi. Allah, kanang kia pun manusia ni kan cetak ya tas, cetak ibu-ibu, cetak ibu-ibu. Harakan duca agenda ku tahu apa. Jadi kena agenda kena. Makhluk selain ni kan. Allah gabai onar, gi. Kuna sampai mangken kebengkong onar je ku tahu je ibun dimi. Kuna setok kang marina cetak lepah le er kapi gua bo sampai mal. Kani kau lah. Mugo leban sampean kan punten ka. An cetak le er gantok, le er gula ben sampean deng sedeng nak. Untuk gunana untuk atau le mak le tak melara. Jadi mundup temur, dia rog lau ka, an jele an sedeka. Mundak le er. Ayo le. Ada ti robot. Lah hewan ni kebun saya gabai ya Allah. Leher lancar, ingat ular leher kapi. Bodi jerapah, 5 meter leher. Aduh, pun paling talang pah bodi 5 meter leher. Numpak mobil orang yang dalam cek luar kapi dah. Tak buat saya pelik kota dulu. Tangki. Tapi mana kira pikir ni mata gula ban sambian ni gabai Allah ya Allah. Luar biasa, luar biasa. Keng tak syukur gula ban sambian. Maksudnya kan, ya Allah yang paringin, dia sedang kapi kak cetak gue di atas, ibri inales. Alis ni kan beda faidah nak, si pertama maratin buk, pan beda alis sama maratin. Si nomor dua, mak le tak solap, cek cokor alis ni buk. Mune cokor sambian, ni kan solap, cokor kak, emang ganti alis pasangan, alis palsu. Ia peceleng pun podot celak deh. Itu pun ni perlu agil ya dobi di gua pun. Taur cek di gulir ibu. Ila kargen dengan sengang kui pok dot celak karena kening ngokor dibi bisa sampean kening ngoker kening begenteng keng mun alis asline apa tadek sampean solah buktena orang tua umur sengang kolo alis sengang kor pas ade aja mun jeling tambah alis solah ana apa ini ana apa mi tambah alis alis tade ibriin kanang ke ibriin bulu kecek bulu ben sampean napa fungsina bulu kecek ni kak kebai pus kepus lalak. Lala nyabu terus buruk. Mangkana jadi tambah si dayer bu. Aja mun tambah dayer sakit itu pun laun bro. Jadi mun berada lah tempung masuk kadek tempung mari najwa. Tak ning buru lah langit dalam ni. Karena
Mungkin mungkin. Oh, sama masang dek ya, Roma. Mari nama sang dek ya, pak sepedaan motor nyetir tibi. Ibu berangin pak berkeberan tengah jalan. Kawan dek pak ke pasar situ ngangal tok kari salah aja sakit tu dek. Apa cak macam hadu tempat tempat kebini nanti. Ibu elong bi Allah. Lo bunga dua. Ibu di mi dua lo bunga elong. Persediaan tokok situng peng-peng situng ngeningan kui kan engke ku iya mun nek bini tak pati aku nek elong mun nek lake dia peng-peng situng bede situng arokok pakun ser ya Allah ger pikir nikmat Allah Subhanahu wa taala tak rangko orang sik beki de kaula ajunan keng kula ben sampean tak syukur de Gusti de Gusti Allah bah bede sing ngocak ape elong nyungsang lo nyungsang rek kan sing nyungsang mundhep ke atas. Mun pah elong ni kadep ke atas mun ojen ngak gibur bini nyari baju nyari jengkel sampean. Nekin sempet ka ade deui. Mun tak sempet eba elong aja. Kan engki. Ndak mun pah kles mun kadep ke atas sampean. Ndak ada mun pah haus. Sem. Nika abah has beden saos nikmat tampon luar biasa. Maka la qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kau deben ajunan bi Allah. Ikabai dari bentuk-bentuk sebalik sempurna. King kula ben sampean gak dito tak banyak syukur, tak banyak ngakudekan mata Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat zahir saja. Ada nikmat batiniah. Senikmat gak dito beni cuma genteng etunya, beni cuma mabekus masai etunya, tapi atetiaki kula ben sampean selamat sampai ke akhirat. Kenapa? Al-Qur'an seakan di potra-potra ini. Nah, karena tadi saya berbincang-bincang dengan Kiai Suhrul Anwar. Anu Kiai, santri ini kaya pengaji pangasaan kabi, saya ngalik ke Quran Raja pahim manteni. Ini kan ini. Ini saya manteni, saya ngalik ke Quran Raja. Kira-kira gula terlalu ngalik ke Quran Raja, saya manteni Kiai dinarnya. Kiai mau manteni ke TV, tak ada gula. Ada apa di sana? Ini adalah harapan-harapan kita. Inilah yang dimaksud dengan yaumul ghad adalah hari kita di hari esok harapan kita dan kita adalah yang hidup di masa kini. Alumni-alumni itu adalah orang-orang dari masa lalu yang ada di saat ini. Pramila Kak Dintok, alhamdulillah alumni abdi aki acara katimangken. Nika acara alumni. Alumni nyumbang. Alumni abdi mesen. Nanti nama kita nyumbang kor berkat ngalak gendua kan ya. Pada sampean mengki tak nyumbang besi yang nyumbang mata dak berkat je pada. Lah mun alumni abda aki acara katimang ken gak dinto. Entar boleh dak ke musollanya, bis boleh dak ke kiai. Berarti alumni gak dinto ngerti ben sadar bahwa kau leben ajunan santri gak dinto tak bisa apesa kala ben kiai. Bahwa ku leben sampean khidmah, ku leben sampean alatin, kau leben sampean gak dinto ngastete ngabekte bentengate dek ke kiai kak dinto tak peke sebab kuleben sampean ampun ambu dari lembaga kuleben sampean kak dinto ampun nyimpang dari musola tapi abeli pole pun tahun nyampung pole sampungan pole sehingga kau leben pencinengan monla sampung ben kiai katimangkin insyaallah beni cuma itunya akhirat kau leben ajunan bekal eki bebi kiai Suhrul Anwar dek ke suarga Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Pahamilah kak dinto alumni-alumni selesok para seteja sealakoh dan berusaha untuk mensukseskan acara malam mangkin gak dito semua ke Allah pelancang umur tahun datang bisa aku buat acara selebih roh aja boleh amin ben semua ke alik-alik semangkin ampuni manteni saya selamatin saya menang lomba ini ke lomba ini kita ibegi deki mari ini berarti ki saya menang lomba semua ke sinorok lomba itu angkina manter juara tungkap ini. Saya menang menter tambahan semangat. Saya kita menang menter tak putus asa tahun datang nurut lomba boleh. Sekala benih berarti gagal. Punten tidak ada kata gagal. Apa nak sebab? Lakar lomba ni kau tu kalak situ. Tak mungkin pas sekelas ni kau nurut lomba pas juara kapi ni kau tak mungkin. Ini dah bagi. Tetimun sampian kak dinto tepat kasih kala keng. Kurang beruntung pada kesempatan kali ini. Tahun datang bisa saja. Gampang mentro menang kapi tahun datang. Ndak remah, pesertane telok gue. Menang ya. Juara tung, juara dua, juara. Nah, menang kapi.
keng mun peserta napa pono mun pahibri hadiah kapi benih masalah juara tung juara dua eng saya kepikir piala na siapa saya itu lagi aku tak larang nih kebik sambil ki sampean penerima piala iki bemole bunga coba ilu mari nek antum pun pah otangan haram leku selesai ya karya otangan tapi karena untuk abri prestasi insyaallah di Allah pergi jalan ke laban kempang menter tetilan jalan semangat dak putra-putra kaula anjunan sengaji Al-Qur'an sengaji syariat sengaji hukum ikak ditok tempat sareng Allah ibli jalan keluar untuk kempang dunya akhirat selamat dunya akhirat amin Allahumma. Pramila Kak Dinto lakar sakotuna Bapak Ibu hadirin alumni Kak Dinto harus ikut berpartisipasi terkait kemajuan musholla. Apa napa sebab kau leben pancenengan musholla tak kira maju menabi alumni tidak ikut berkiprah tak nurut berjuang. Makanya ketika Abu Beni pak bebas kau leben sampan punya tanggung jawab untuk mensukseskan. Pas lagi ke kiai secara total. Kiai ampun petong polo petok tahun usianya sekitar langkung sekep tahun mulang mun parlo ampun lebih tugas kula ben sampean mungkin mengemban amanah untuk membantu perjuangan Kak Dintok semoga perjuangan sampean alumni saya bedaki acara ketika Kak Dintok setiap sawal cepone bedaki setiap telasan topak acara apolong ketika Kak Dintok semoga tetilan jalan kegeng di toipon Allah subhanahu wa ta'ala bentetik kasayan kaula anjunan dari tunya katus akhirat amin Allahumma. Kiai Haji Suarul Anwar beserta majelis keluarga semoga sareng Allah subhanahu wa ta'ala pelancang umur sebarokah paringi sehat wal afiyah ben ibadati imam si bisa itorok bi kaul anjunan beni cuma itunya akhirat mentir kaul anjunan bisa akateng ben kaul ben pancenengan bisa ikibabi beliau ben keluarga di suarga Allah amin Allahumma. Alumni alumni selopah beri-beri kalau ben-benin acara kak dintu abu kaat ini bisa semak boleh dek kemusolah alumni alumni saya tak ada hubungan kalau ben kiai kalau ben-benin acara asampung boleh seberi-beri mungkin tak ada perasaan takdim tak ada hormat kalau ben-benin acara pah epat tumbuh perasaan saya iya tena alumni alumni saya ampun lupa ben elang sehingga ditilan-cilan kesayang dek ke alumni amin Allahumma. Seterakhir putra-putra saya ampun alaksan aki kegiatan belajar Al-Quran seampun pindah dari Quran kini ke Quran Raja seampun hatam seampun susah seampun payah di dalam acara semoga sareng Allah subhanahu wa ta'ala ibadat dia kempang ibadat buka atenah manfaat ilmunah dan ibadat di pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang untuk menjadi generasi sebagaimana dinyatakan sibabul yaum rijalul ghad anak-anak pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang mun lagi keding ahli Quran ahli ilmu ketika dintu insyaallah di masa yang akan datang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang sesuai diharapkan kalau sudah pemimpinnya sesuai yang diharapkan artinya andi ilmu syariat takut dek Allah insyaallah sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran baldatun tayyibatun warabbun ghafur mantir sekat dintu badana talang sarungki amin Allahumma amin Allahumma. Saya ulangi dan saya simpulkan hanya ada tiga hari kata Sayyidina Ali yaumun ma madha wa yaumun anta fihi wa yaumul ghad are sampun kalebet are sayalami mangken ben are sepegal deteng are sampun kalebet sebagai bentuk evaluasi ikibai pergentingan ikibai pelajaran are sesemangken ingatte kau deben ajunan meskipun andi kesempatan ari sebekal deteng kak dinto ari arepan mangkada kutu siapa ki kelaben nak foto seh ngarte ilmu agama karena di masa yang akan datang kita belum tentu masuk kepada waktu itu tapi mula persiapan na bagi mangkin epa sae kelaben cara putra-putra na isa Al-Qur'an ya ciri ilmu insyaallah meskipun kuleben sampean tak depak ke bekto leku insyaallah bekto leku kak dinto bekal sae karena persiapan ampun sae ketimangkin mentir sekak dinto bedenah amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mul jauh ya Allah nisar sejeng mancing ibu diri terus billahi enggih nek sing semua ngantem senaus sekoni senaus pande senaus sekece jeruk sekece sejam kan kan sejam api datu ne mun semalam ya kemantau siapa sih ada gue sih coba coba angkat sekoni terus enggih sampian pleman di kantor 5 menit depan gula di rumah berempak kalau jam setengah coba mungkin pokok senapa kantor ini ke gula mungkin pokok setengah sepuluh mau jam mati jadi buka pengajian
mangkin nih kabukon setengah sebelas wib kurang seperempat istiwa kol sebelas lebat munpah telok jam setengah depak ke rumah kol senapa kol telok lebat kan oleh ada remam kol telok marja agenda aja depak ke rumah kita nguntungan mun depak ke rumah pah anang ngiding tak minum kambung kan. Senau sekeja mentir manfaat je. Maki dek pandek buk kormaso igresak. Hahaha ibu. Maksud tak maki dek pandek saya sampai yaki kormaso kepikir na sampian insya Allah igresak manfaat je. Amin kau buk. Ambo cengeng. Waktu pak kering apa dina dipati dia. Bapak ibu hadirin, mana Nabi benda bener dari saya benda pak kebenaran mutlak fadl dari Allah. Mana bi bade salah bade kleroh dari saya sampai yaki kekleruan ben kesalahan murni ombar dari keintingan ben kebuduan beten kaulah di unsapora ben un pelarsaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim buah nanas buah semangka buah salak buah rambutan. Akhiran, ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قوله لا إله إلا الله اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل القرآن وأهل استقامة يا الله من أهل السلام في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى وعلى والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.